Halo teman-teman semuanya, saat ini saya berada di Hong Kong Tennis Court atau Hong Kong Tennis Center. Saat ini jam 3.39 menit ya, jadi 27 derajat Celsius. Agak sedikit suasananya agak sedikit mendung ya, seperti itu ya. Jangan lupa ikuti video saya terus untuk subscribe, like, comment, and share di saya punya channel, seperti itu ya. Stay healthy and of course stay blessed and stay happiness. Jaga kesehatan, tetap menggunakan masker. Ini nanti nggak pakai masker ya kalau di sini, tapi ini saya masih dalam mereka menggunakan masker. Sebenarnya nggak boleh untuk pengambilan video di sini seperti itu, tapi saya sedikit hanya view aja ya, karena saya nggak mau ngambil video orang yang bermain satu persatu, karena itu merupakan satu privacy seperti itu dan memang dilarang. Thank you. Teman-teman semua, kondisi di Hong Kong ya, Tennis Hong Kong Center ini suasananya mendung, jadi belum tentu hujan, just mendung. Okay. Halo teman-teman semuanya, ini adalah tempat untuk membooking ya. Kalau Anda mau main tenis di sini harus booking dulu tempatnya, nggak bisa langsung main, harus booking tempat seperti itu dengan menunjukkan kartu anggota Hong Kong ID Anda. Ini adalah lokasi Hong Kong Tennis Center. Ya, Hong Kong Tennis Center seperti ini. Ini adalah sisi sudut kalau seandainya Anda menunggu atau istirahat untuk sementara setelah main tenis seperti itu. Ada taman ya, lokasinya cukup bagus. Misalnya Anda ingin pada saat sebelum atau sudah bermain, Anda bisa makan snack di sini atau minum, segera minum air dan sebagainya. Ini lokasinya. Hari ini mendung. Tuh, ini lokasi yang di bawah ya. Ini ada 6 court ya, seperti itu. Nggak saya shooting langsung ke bawah soalnya banyak orang. Jadi penuh itu ya kotnya, tempat bermainnya penuh sampai 6 lokasi. Nanti saya udah bilang kalau sebenarnya nggak diizinkan banget untuk pengambilan video atau foto seperti itu. Ya, jadi lokasinya bagus ya. Itulah teman-teman semuanya ya. Jangan lupa lagi untuk men-subscribe tombol loncengnya. Ya, karena nah ini tadi sekedar seandainya teman-teman yang di Hong Kong itu mau main tenis, ini boleh saja seperti itu. Jadi harus tadi booking dulu otomatis ya. Kemudian satu court ini bisa digunakan 4 orang. Tetapi kalau Anda ingin belajar privacy atau pribadi, Anda bisa banyak pelatih atau coach yang ada di Hong Kong ya. Entah itu segala nationality, mana yang Anda suka, termasuk orang Filipina, tapi Indonesia, orang Indonesia jarang ya seperti itu. Jadi mayoritas coach-coach itu orang Filipina yang agak sedikit murah untuk karena di sini ada juga Indian coach, Pakistan coach ya, ada juga orang-orang Australia ya, dan juga orang USA dan sebagainya. Seperti itu. Bahkan ada orang yang berasal juga dari England ya. Jadi inilah tadi sekedar review tentang Hong Kong Tennis Center. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Thank you.